Halo Sobat Universe, kembali lagi bersama aku Rafael Jazz Purba di channelku Rafael Jazz Purba. So, kali ini aku mau bercerita tentang pengalamanku bagaimana ngeset goals yang visible untuk dieksekusi. Atau milestones yang visible untuk kita capai sehingga bisa mendekatkan kita terhadap tujuan kita. Atau bahkan mungkin mendekatkan kita terhadap cita-cita kita. Nah, langsung aja. So, seperti yang kita tahu, goals itu sering sekali cuma di pikiran kita atau enggak kita visible untuk kita eksekusi. Sehingga banyak sekali kan dari kita atau bahkan saya dulu sering buat kayak misalkan resolusi tahun 2020, resolusi tahun 2019, tapi pada akhirnya tidak tercapai atau bahkan bergerak pun tidak, cuma panas-panas di awal aja. So, gimana cara nge-set goals yang visible untuk kita eksekusi? Langsung aja. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang tadi aku coba sebutkan, gimana kita caranya nge-set yang namanya goals kita. So, kalau misalkan nih kita bikin goals, kok goals. Nah, benar kan ya? Nah, goals. Nah, nge-set goals kita sendiri itu pertama dimulai dari apa sih yang sebenarnya kita inginkan? Apa yang sebenarnya pengen banget kita capai? Artinya sesuatu yang pengen banget nih kita, misalnya kayak pengen menurunin berat badan gitu, atau mungkin pengen punya badan yang atletis, berotot, padat gitu, atau misalkan mau pengen ngerti belajar bahasa Inggris misalnya, atau pengen nih punya income 100 juta per bulan misalnya, atau pengen nih punya duit 50 juta tabungan misalnya, atau investasi dan lain sebagainya. Nah, jadi kita tentukan dulu yang pengen-pengen banget kita ingin capai itu apa sih sebenarnya gitu. Coba kalian misalkan aku coba ceritain dari apa yang udah pernah aku rasain ya, udah pernah aku jalanin dan juga aku baca dari buku The 4DX, The 4 Discipline of Execution. Kalian bisa baca bukunya. Nah, yang pertama adalah coba list sebanyak 20 poin apa-apa aja yang kita inginkan. 20 poin misalkan menggambar atau melukis atau ngedit atau nyanyi atau diet atau apalagi ya, misalkan uang berapa, misalnya 10 juta sebulan, atau misalkan misalkan nih ingin pengen belajar bahasa Inggris, atau misalkan nih pengen bikin komik, atau mungkin pengen ngehabisin Alkitab misalnya, baca Alkitab, apapun lah 20. Nah, dari yang 20 ini, misalkan nih udah 20 ya, 20, sorting dari yang paling penting atau yang paling pengen ke yang paling gak pengen, 10. Jadi ini mungkin pengen, tapi masih ada yang lebih dipengen gitu di antara list yang ini. Sorting dari ranking 1 sampai ranking 10. Misalkan nih, udah dapat nih sampai ranking 10 misalnya ini. Contoh. Dapat 10 nih. Nah, dari yang 10 ini coba list lagi 5. Tadi kan 10 nih. Coba bayang-bayangin, renung-renungin, list lagi dari yang 10 ini 5. 5 yang paling banget di achieve. 5. Apa? Misalkan diet atau bahasa Inggris atau melukis, terus ngedit, atau mungkin bikin animasi. Ini ada 5 nih. 5. Nah, berdasarkan buku dari The 4DX, The 4 Discipline of Execution, dari yang kelima ini potong 2, sisain 2. Jadi ranking 1 dan 2. Karena pada dasarnya yang paling-paling visible untuk orang-orang itu untuk bisa dieksekusi goals-nya itu dalam suatu waktu tertentu, itu adalah
2 saja maksimum. Karena kalau misalkan lebih dari 2, yang ketiga itu bakalan menjadi angin topan atau tantangan atau mungkin penghambat bagi goals-goals yang 2 lagi gitu. Jadi paling-paling maksimum itu 2. Paling maksimum, paling bagusnya 1. Itu fokus banget. Fokus. Nah, jadi paling maksimum itu 2 lah. 2 masih boleh lah. Karena kalau misalkan nih, aku pilih ya, diet 1. Terus kedua tuh bahasa Inggris. Dan jago bahasa Inggris. Terus yang ketiga itu animasi. Nah, misalkan nih yang paling pengen aku yang 1 dan 2, tapi aduh pengen nih, pengen juga yang nomor 3 gitu. Nah, yang ketiga ini bakalan bisa menghambat ini. Bakalan terpecah waktu emosi, terus pikiran gitu. Eksekusi. Jadi ini bakalan jadi musuh dari dua fokus yang lain. Sedangkan dua aja ini bisa bertentangan dua-duanya. Pertama dia, terus bahasa Inggris. Ini dua-dua aja kalau dilakuin bersamaan bisa capek banget, berabe gitu. Nah, jadi yang paling penting itu 2. Nah, waktu udah nemu nih 2, misalkan nih diet sama belajar bahasa Inggris. Udah nemu nih 2. Nah, sekarang bikin sespesifik mungkin. Sespesifik mungkin, sebisa mungkin untuk diukur. Dan juga kasih rentang waktunya. Rumusnya itu adalah dari X, kondisi awal, menuju Y, kondisi akhir yang kita inginkan. Ini awal, ini akhir. Dari X ke Y, selama kapan? Set waktu. Nah, di set nih waktunya, berapa lama? Dari X menuju Y selama kapan? Cuman syaratnya X dan Y ini harus spesifik dan bisa diukur. Contoh diet. Diet kan nggak bisa diukur nih. Atau bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggris. Gimana ngukur belajar bahasa Inggris? Nggak bisa kan? Belum spesifik kan? Belum bisa diukur kan? Tapi bisa nih kita bikin. Kita kan pengen diet nih. Supaya bisa diukur nih misalkan. Turun 10 kilo. Nah, bisa diukur kan sekarang? Turun 10 kilo. Tinggal nentuin berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai 10 kilo. Tapi yang rasional ya, jangan pula turun 100 kilo dalam 2 hari. Wah, matilah itu. Nah, jadi harus spesifik dan bisa diukur. Dan tentuin waktunya kapan. Misalkan turun 10 kilo dalam 1 bulan. Nah, masih visible itu. Walaupun mungkin dari segi kesehatan gimana ya. Nanti teman-teman yang di kesehatan bisalah komen atau gimana ya. Nah, bahasa Inggris. Bahasa Inggris kan, belajar bahasa Inggris kan nggak bisa diukur nih. Gimana caranya supaya bisa diukur? Ya, caranya misalkan nih, ngobrol bahasa Inggris di rumah selama 30 menit per hari. Nah, itu bisa diukur kan? 30 menit. Sekarang udah 30 menit belum? Oh, belum. Masih 29 menit. Kurang 1 menit lagi. Nah, itu bisa diukur kan? Jadi, misalkan belajar bicara bahasa Inggris 30 menit per hari. Nah, ini udah bisa diukur. Udah jelas dia turun 10 kilo. Belajar bahasa Inggris 30 menit per hari. Selama kapan? Selama kasih waktunya 1 bulan kah? Atau mungkin 1 minggu. Yang rasional ya. Atau mungkin 3 minggu. Nah, udah deh. Tinggal disimpulkan aja. 1. Tadi ya, kita simpulin ya. Goalsku 1. Pengen turun 10 kilo dalam 1 bulan. Nah, udah jelas kan ini? X ke Y kasih waktu. X-nya kapan? Misal X-nya apa? Misalkan sekarang berat badan saya 63. Pengen kemana? Turun 10 kilo kan berarti 53. Pengen turun dari 63 menuju 53 selama 1 bulan. Nah, itu udah jelas banget tuh tujuannya atau goals-nya. Yang kedua, belajar bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggris. Nah, bicara bahasa Inggris 30 menit per hari selama 1 bulan. Nah, itu mantap banget. Sekarang kan yang masih 0 nih, 0 menit per hari. Jadi 30 menit per hari selama 1 bulan. Nah, ini udah jelas banget nih. Udah tinggal eksekusi. Jadi kalau tujuannya belum jelas, nggak bisa dieksekusi. Nah, ini tujuannya udah jelas. Tinggal eksekusi. Aduh, sampai kelempar nih pulpen. Nah, mungkin itu aja sih. Kali ini semoga kita bisa sama-sama mencapai goals kita masing-masing.
Aku Rafael Purba, stay bold, and sampai jumpa.